Buat sahabat yang hendak memiliki rumah buat putra-putrinya yang aktivitas di UMY atau sekitarnya dengan harga yang menarik, ini dia, full furnished, tinggal pakai dan nyaman banget. Assalamualaikum, halo sahabat Trikaris, jumpa lagi dengan saya juaranya properti mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dimanapun berada. Nah, kali ini kita ada di area dekat kampus UMY atau Jogja bagian barat selatan ya. Nah, rumah kali ini yang kita tawarkan ada di sebelah kanan saya. Nih, rumahnya nyaman dan terbilang masih baru ya, karena ditempati yaitu di tahun 2020. Nah, sahabat, untuk aksesnya sendiri juga sangatlah mudah dan tertuju langsung ke jalan raya, jalan kaki ke Alfamart juga ya. Nih, kelihatan kan jalan aspal tuh. Toh untuk jalan depannya ini juga bisa dimanfaatkan untuk papasan, contohnya seperti ini, ada mobil. Nah, ini masih lewat satu mobil lagi, masih bisa. Rumah yang ditawarkan kali ini memiliki luasan tanah yaitu 117 dan bangunan kurang lebih 100 meter. Dimensi depan kurang lebih di 11 meter. Dan ini ditawarkan full furnished, jadi tinggal pakai saja. Nah, mari kita masuk. Sudah tersedia pagar dan kanopi untuk di area carportnya sendiri. Ada dua akses pintu, pintu yang sebelah kiri saya dan pintu utama ada di depan nih. Nah, di bagian depan juga masih ada taman ya. Ini. Tinggal dirapikan, dibersihkan atau sesuai dengan selera tanamannya, itu udah semakin nyaman. Rumah ini menghadapnya ke utara, sahabat ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, untuk kusennya sendiri juga menggunakan finishing kayu jati ya materialnya. Nah, kita langsung tertuju di area ruang tamu. Di sini ada ruang tamu, tersedia sofa dan ada rak-rak serta partisi ya. Nih. Selanjutnya, ini menghubungkan ke beberapa ruangan di lantai bawah. Di lantai bawah ada satu kamar tidur utama, kamar mandi dalam. Selanjutnya ada kamar mandi luar di sebelah kiri saya nih. Ini kamar mandi luar. Bila mana ada tamu bisa memanfaatkan di sini ya. Ini ada kulkas segala macam, ada wastafel. Nah, ada mini bar. Tinggal kasih kursi kalau seandainya mau santai di sini bisa untuk makan. Tapi biasanya lebih cenderung banyak di ruang keluarga. Nah, dapurnya lengkap dengan kitchen set juga, sahabat ya. Nih. Ada cooker serta kompor. Nah, untuk cuciannya ada di sini untuk bilas. Selanjutnya ini sumber airnya menggunakan air sumur. Nah, jadi jangan khawatir. Dah, di sini airnya ada terus gitu. Ada dispenser. Dan di sini untuk area santai. Dipakainya lesehan ya. Contoh ini ada TV yang lumayan besar ini. Kurang lebih dari 60 in ya. Nah, ada rak juga yang bisa dimanfaatkan. Di sisi sebelah barat tersedia kamar tidur utama. Nah, di sini dia untuk tuan rumahnya lebih cenderung di sini ya. Nih. Udah lengkap dengan furniturnya, ada meja rias, ada bed serta matrasnya, ada almari yang cukup ideal dan tentunya kamar mandi dalam.
Ini backdrop juga bisa dimanfaatkan, tinggal tambahkan televisi. Nah, ini dia kamar mandinya. Oke. Selanjutnya AC juga udah terpasang ya. Jadi udah tinggal pakai. Di bagian samping ini tersedia ya, bisa dipakai ruang santai terbuka di bagian belakang atau teras belakang. Bila mana sahabat ada kucing, ada peliharaan atau burung, itu bisa dimanfaatkan di sini. Nah, ini contohnya buat santai ataupun pengen belajar juga bisa. Oke, ini tadi udah, lanjut kita naik ke atas ya. Nah, menariknya ini tangga juga landai, tidak terlalu tinggi sahabat. Jadi untuk orang tua maupun ya anak-anak masih aman ya. Ya, kita ada di lantai atas. Di lantai atas ini tersedia 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi serta area cuci dan jemur. Nah, untuk kamarnya sahabat, ini kamar, salah satu kamar yang di atas ya. Ini biasa dipakai untuk ya kalau ada tamu atau teman gitu. Karena ini ditempati oleh mahasiswa seorang diri gitu. Nah, jadi di sini untuk santai juga bisa untuk tamu dan dapat balkon sahabat. Silakan yang suka ruang apa udara terbuka bisa memanfaatkan di sini, ditaruh kursi masih bisa banget. Nah, masih ada satu kamar lagi di sebelah kanan saya. Nah, di sini ya. Tapi mohon maaf sementara kita keep dulu ya, gitu. Nanti kalau seandainya memang tertarik silahkan bisa lihat juga. Ukurannya lebih besar daripada kamar yang sebelumnya. Gitu. Dan di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya kamar mandi luar ya di sini. Tidak jauh dengan kamar mandi utama. Nah, selanjutnya di area sini sahabat ya. Ini dimanfaatkan untuk cuci jemur. Nah, memang dapat ruang terbuka juga di sini ya. Sampingnya masih kebun. Nih, jadi udah ada kanopinya, tidak kehujanan pula. Mesin cuci sudah ada juga. Nah, seperti itu sahabat, ini ditawarkan harganya berapa? Harganya masih di bawah 1M kok. Yaitu di 999 juta saja. Itu pun masih bisa nego dengan pemiliknya langsung. Silahkan buat putra-putrinya yang aktivitas di UMY ataupun di Jogja bagian area Kasihan, ini cocok banget. Lingkungannya juga nyaman, akses ke jalan raya dekat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Rish. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.